semoganya Tonight Lovers dimanapun kamu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya. Dan selalu menjaga protokol kesehatan ya, tetap waspada ya. Baiklah, malam hari ini apa kabar semua, baik ya? Baik, sehat. Alhamdulillah. Waduh, ada tamu nggak malam hari ini? Ada dong, kita mau mulainya dengan bermain dulu soalnya. Iya, tapi kita kompak hari ini biru-biru. Iya. Oke, kita mau main games dulu sebelum ngobrol sama bintang tamu kita. Langsung aja kita undang, sudah ada Maya Septa dan Jeffrey Reksa. Wow. Jeffrey, sekarang saya akan bagi menjadi dua tim ya. Vincent sama NZ sama Jeffrey ya. Berarti okay. Maya bareng sama Desta. Satu tim. Loh, di sana kita. Oh, kita di sini. Karena Anda cuma berdua, saya tambahkan satu onggok orang lagi dong. Saya Marcel dong. Aduh. Marcel. Masuk lagi. Masuk kamera. Permainan kali ini adalah tebak-tebak buah manggis. Permainan terakhir banyak banget yang request lagi soalnya, ya, jadi kita mainin lagi. Karena ini permainan yang benar-benar sudah dipersiapkan secara matang. Ditebak-tebak buah manggis ini, karena sebelum-sebelumnya kita sudah menebak buah manggis, kita akan menebak buah-buahan yang lain. Okay. Ya, cara permainannya hanya menebak apa yang saya ajukan aja. Oke. Buah yang pertama. Buah yang pertama, Bu. Bentar. Jeruk ya, Bu? Ya, ketahuan ya. Enggak. Buah yang akan kita tebak adalah... Wow, jeruk sankis. Saya akan memberikan kesempatan di antara jeruk sankis ini. Anda pilih satu aja, mau yang mana? Saya kasih kesempatan untuk Desta. Pilih satu aja, pilih dulu. Pasti dia pilih yang gede. Yang ini ya? Yang itu. Oke, baik. Saya akan menaruh buah. Ah, kenapa dia yang milih? Kita kok nggak boleh milih? Ya udah, Anda mau milih yang mana? Ini, sama. Ya udah sih. Ya udah. Ya titik tapi enggak. Ya kan tapi yang penting ditanyain gitu loh, Bu. Ya kan nanti gantian, Bu. Temennya yang ini tuh irian. Oke. Tebakannya adalah? Adalah? Berapa jumlah isi jeruk sankis yang tadi dipilih sama Desta? Oke. Ada isi berapa? Berapa isinya kira-kira? Dia ngitung, Bu. Dia ngitung buntutnya, Bu. Gimana cara ngitung buntut? Apaan sih ngitung? Tapi ngitung, tapi enggak Desta ngitung. Ada juga. Iya. Emang ini manggis? Kira-kira aja, Maya. Kira-kira aja. Tulis-tulis berapa? Jadi tebakannya tidak boleh melewati ya yang seharusnya. Tapi kalau dua-duanya sama-sama melampaui, kita akan hitung yang tidak terlalu banyak melampaui. Kira-kira kalau biasa makan jeruk, pas dibuka, tahu nggak? Shhh, bisik. Itu. Sempurna. Oke. Udah, Bu. Kita udah, Bu. Ya, kasih lihat aja. Coba kita lihat. Jangan ngintip-ngintip ya. Berbarengan ya. Hitung ya, Bu. Oke. Kelihatan, Saudara? Gimana ngitungnya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Apa ya, keren. Masih terlalu mudah, Bu. Coba, Bapak tadi jawab 16, gimana caranya, Pak? 16, Pak. Gue pikir jeruk biasa. Saya gak makan manggis, kampis, apa? Sankis. Saya makan jeruk-jeruk yang kecil-kecil, jeruk kampung yang baby yang kecil-kecil itu loh. Tahu gak sih, gak pernah tahu ya? Oke, tau. Saya akan kasih kesempatan untuk melihat sisir ini selama 5 detik. Bukan cuma buah berarti, Bu ya? Iya, ini buah sisir. Juga ya. Yuk. Kita hitung, yang kita hitung apa, Bu? Ya gak tahu, saya kan belum ngasih pertanyaan. Okay. Lihatin dulu aja. Oke, okay, lihatin dulu ya. Susah ya. Satu. Gila. Dua. Tiga. Empat. Lima. Oke. Bu. Enggak sempat. Baiklah. Baru ngeliat kelima. Pertanyaannya adalah, berapa jumlah gerigi pada sisir tersebut? Banyak. Ini perdebatan ini. Itu kayak berantemin seperti ini tuh. Orang tuh kayak yang nanti-nanti. Gak pernah terpikirkan kita menghitung jumlah gerigi sisir. Apakah mulai dari sekarang orang-orang akan menghitung jumlah gerigi sisir? Kira-kira ada berapa? Kira-kira ada berapa? Oke, waktunya cuma segini. 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Abis itu Pak. Ini tadi saya sama Enzi gak tahu, yang tahu Jeffrey tadi. Jeffrey juga tadi bisikin kita kayak. Oke, ayo Pak, ayo waktunya. Nyontek, nyontek, nyontek. Berapa? 80. Prediksi saya cepet nih. Coba. 80 apa cepet? Bu, ini mendekati ya, Bu. Lihat ya. 4. Ya. Jumlahnya ganti. Adalah 64. Yeah! Lo mau adu jago-jagoan TikTok, ini juga jago nih Maya nih. 5 di sini ya. Ini ternyata enggak itu. 5. Mantep nih. Enggak apa-apa, masih ada kesempatan. Masih ada yang lainnya, tenang saja. Gimana sih? Gimana sih, Jeb? Gimana sih? Gitu ya? Oh, capek deh. Suka nih. Gak tau. Eh, Maya juga jago loh, jangan salah loh. Ya gak bisa kalau joget-joget gitu, gak bisa. TikTok loh. Oke. Ngapain sih kak? Ngapain? Enggak ya, gitu caranya. Gak boleh lihat dari dekat. Oke. Dari situ saja. Langsung lihat. Okay. Ya ampun, dia apaan lagi? Ya, ya ampun. Mau nanya dari sini apa ya? Jangan terlalu jawab. Ah, oke, okay. Sudah dilihat. Saya akan tutup gini ya. Masih kelihatan Bu. Ya gak apa-apa. Saya akan tutup seperti ini. Ini penonton di rumah juga bisa ikut tebak-tebakan ya. Oke. Okay. Kalau tahu ya diem aja karena gak kedengeran di sini. Oke. Okay. Ya. Berapa size sepatu ini? Aduh. Astaga. Size sepatunya berapa? Ya, ini berapa? Itu size. Berapa? Berapa? Bu, angkat lagi dong, Bu. Mana panjangnya udah kelihatan. Jangan dong, jangan dong. Lihat panjangnya, yang penting gak ngeliat. Ya gak kelihatan. Size-nya. Oh, udah, Bu, udah. Aku udah kasih kesempatan kayak gini tuh, kelihatan dari sini loh. Udah, Bu. Ya, ya, ya. Bu, ada, Bu. Kayaknya gak segitu deh ya. Antara segitu atau segitu. Iya, itu aku, itu. Misalkan ini 4-2, yang menang siapa Bu? 4-1 apa 4-3 Bu? Sebentar. 4-1. Saya udah tahu kok siapa yang menang. Oh. 4-1 setengah. Oh. Menangnya adalah timnya kalau yang gambar begini 4-1, 2/3. 4-1. Next-nya Bu, kalau tebak-tebakan ini sepatunya jangan warna hitam dong. Cie kalah. Hey, kita masih seri tau. Loh sana dong. Gimana sih? Di depan orang tuamu. Apa kamu? Ini masih seri kak. Apa kamu? Udah sini balik-balik. Serem. Orangnya serem. Bikin pertanyaan tuh sepatunya warna-warni kek, sepatunya hitam di atas hitam. Loh, buktinya ada aja, Mbak. Enggak, emang kenapa? Ini orang ini enggak bisa lihat sepatu gede berapa. Eh, guru olahraga, lu diam aja. Masih seri. Perhatikan baik-baik pisang tersebut. Pisang apa yang dihitungnya? Nah, perhatikan dulu aja. Kayaknya enggak apa-apa ya, sudah dilihat. Oke. Okay. Ngapain, Sel? 4-3 ya, 4-3 ya, 4-1. Hah? Mau tonjok lu. Pertanyaannya adalah... Berapakah? Berapakah ukuran pisang yang paling atas? Ini berapa sih? Oke. Okay. Oke. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Ini penentuan ya. Oke, langsung dipikirkan kira-kira tadi berapa. Pas, Pak. Apa pisangnya tadi? 2. 25. Jawa. Berapa senti? Saya 22. Kita 22, Bu. Oh, udah tahu jawabannya. 22. 28 cm. Jauh banget. Oke. Kita aja. Bu, ini masuk nggak? Masuk. Oh, batangnya masuk. Mantap. Masuk. Oke. Ih, deg-degan ya.
Aduh, gimana caranya? Ya, ya gitu tadi. Tapi kepo banget dong. Beloknya dihitung dong. Ibu gimana dong, sih? Beloknya. Ya. Aduh, repot. Berapa? 20. 25. Dia beda berapa, Bu? Bu, 28, 25, beda 3 juga, Bu. Hei, bener juga. Hei, karena Anda melampaui, Anda salah. Ya, biasa. Singkat, Pak. Nah, kasih jawabnya, Bu. Jadi pemenangnya untuk kali ini adalah tim. Gak bermutu ini permainan. Jeffrey, kamu semua orang pada membantu mulai. Apa ya? Dia bilang tadi, dia bilang 15 ini ya, 25 ya? 25. 25. Dia tepat banget loh, 25 tadi. Iya. Jadi semua jawaban paling tepat tuh adalah jawabannya Jeffrey. Lu gak dengerin Jeffrey? Jeffrey bilang 25. Kan? Iya. Lu gak dengerin Jeffrey, Shinji. Iya, aku minta maaf ya Jeffrey, aku maafin aku Pak ya. Kan semua tuh gak dengerin aku. Menang, aku. Udah menang. Jadi ini emang permainan yang paling bermanfaat. Jeffrey sama Maya tadi bilang 25. Ya udah, abis ini kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama Maya dan Jeffrey. Jangan kemana-mana, tetap itu. Baby, I know you're one for me, and you're the one I need. Gue videoin nih, ayo. Oh, oh iya benar-benar. Mau gue videoin apa gue screenshot nih? Ini semuanya beda gitu. Nah, gitu tuh, ya kan? Biasa kalau gini dia lupa.